Halo Sobat Elemental, pada video kali ini kita akan membahas tentang kuasa Elemental Fusion yang paling terkuat. Apakah Bowie Supra? Tapi simak saja video berikut. Elemental Fusion hingga saat ini baru ada 4 saja yang dimunculkan, yaitu Bowie Frostfire gabungan antara Blaze dan Ice, Bowie Glacier gabungan antara Gempa dan Ice, Bowie Supra gabungan antara Halilintar dan juga Solar, Bowie Zori gabungan antara Duri dan juga Solar. Kalau sejauh ini, mungkin yang terkuat adalah Supra, karena ia memiliki kecepatan dan kekuatan yang paling hebat. Kalau kita bicara tentang keseluruhan fusion, yaitu 21 elemental fusion, menurut admin sendiri, yaitu antara Gempa dan Solar, karena memiliki kelebihan segi kecepatan, ketahanan atau pertahanan, dan serangan yang kuat. Karena untuk bagian dari Supra sendiri, yaitu Halilintar, bisa kalah dari elemental Gempa. Bahkan, dari ketiga elemen awal, Halilintarlah yang paling lemah dibandingkan dengan lainnya. Jadi, Supra sendiri bisa dikalahkan dengan Elemental Fusion, Gempa, dan Solar. Karena gabungan antara Gempa, jadi ia bisa memunculkan Gargantuar Solar yang sangat besar. Tapi memang jika Fusion dengan Solar bakal lebih kuat, karena memang Elemental Solar sudah sangat kuat di antara elemen lain. Nah, kalau untuk kalian, dari ke-21 Fusion, mana yang paling kuat? Tulis di kolom komentar. Nah, Hollow Fusion yang paling terkuat buatan admin sendiri yaitu gabungan antara Black Hole dan Dark. Hollow Fusion ini paling kuat karena bisa membuat kegelapan, mampu menyerap dan meleburkan dengan kegelapannya. Ia memiliki ciri serba hitam ungu di bagian tubuhnya, memiliki warna aura hitam di matanya. Untuk White Hole sendiri itu bergabung dengan Solar, jadi ia tidak bergantung lagi dengan Black Hole untuk sumber kekuatannya. Jadi, gabungan antara Solar dan White Hole ini bisa memancarkan tembakan paduan antara kuasa gabungan tersebut. Pakaiannya sendiri didominasi warna putih serta ada sedikit biru dan juga jingga. Jadi, fusion antara Black Hole dan White Hole tadi memang cocok dengan yang lainnya. Apalagi, bagian dari Cosmic ini sudah sangat kuat. Jadi, mungkin ini bisa menjadi kandidat fusion yang terkuat, jika ada. Jadi, untuk sejauh ini, mungkin masih dipegang Supra yang paling terkuat. Tapi, jika kita membahas dari 21 Fusion, maka Gempa dan Solar adalah kandidatnya. Tapi, kalau selain dua elemen yang digabungkan, Fusion 7 Elemental lah yang terkuat karena terdapat seluruh kuasa Elemental digabungkan menjadi satu. Juga, Boboi bisa menggunakan seluruh Elemental yang dia punya. Jadi, itu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.